Oke, selamat pagi. Balik lagi barengan sama Raffi Mardika di Raffi's Pasco Vlog. Dan hari ini kita akan ada transaksi sebenarnya sama Adnan, teman dari Zona Cafe, Zona Scooter maksudnya. Teman dari Zona Scooter. Dia mau bawakan saya Vespa PTS spesial sih sebenarnya, Vespa spesial original paint yang baru saja saya beli dari beliau. Dan hari ini kita akan telepon kira-kira di mana dia, kita akan ajak Adnan untuk bawakan Vespanya gitu. Sekalian kita mau review, oke? Kita hubungi. Halo, assalamualaikum. Halo. Adnan. Halo. Ya. Hari ini saya mau bikin konten. Sekalian bisa Ji kita bawakan Vespa. Halo, kecil sekali suara tak? Bisa? Oh iya iya iya. Saya tunggu Pak Dek ya di Sunud Dik. Iya, yeah, oke okay, Pak Dek. Siap. Thank you Adnan. Saya tunggu Pak Dek. Iya yeah, iya yeah, oke. Okay. Makasih Adnan. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Jadi kita tunggu Adnan untuk datang ke sini dan kita sekalian akan review seperti apa Vespa spesial yang menurut saya sih di Makassar kayaknya paling original ini gitu. Tapi motor ini sebenarnya dia dapat itu dari mana ya? Dari Luwu kalau nggak salah. Ya udah kalau gitu nanti kita tungguin aja sekalian kita akan melihat seperti apa Vespanya. Gas. Boleh ya? Boleh. Jadi ternyata pas kita mau jalan malahan ada Adnan sama Eka brother. Oke, kembali lagi bareng sama Raffi Mardika dan yang kita tunggu sudah datang ada Adnan dari Zona Cafe atau Zona Scooter? Zona Scooter Makassar. Zona Scooter Makassar. Apa kabar Adnan? Alright. Alright. Oke, okay, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya ini baru ada transaksi gitu sama Adnan. Sebenarnya sih apa, Dik? Ini namanya hoki gitu kan. Beruntunglah saya gitu kan karena Adnan mempercayakan saya untuk merawat Vespanya gitu. Ya, nasi Adnan. Terima kasih banyak anyway brother. Nah, jadi Vespa yang saya dikasih sebenarnya sama Adnan. Namanya Vespa spesial 90cc. Dan kondisinya ini masih menurut saya masih oke okay lah gitu. Karena mungkin teman-teman juga tahu gitu bahwa saya itu salah satu orang yang sangat menghargai yang namanya originalitas gitu. Salah satu penghargaan saya terhadap originalitas itu adalah dengan cara saya merawat Vespa yang original paint gitu. Original paint terus juga ya pokoknya prioritas lah gitu. Original paint dan kalau misalnya catnya saja masih original berarti yang lainnya original gitu. Tapi ini Vespa ini di tempatnya sudah berapa lama, Adnan? Ini saya dapat 2015. Aha. Akhir. Oke. Okay. Kurang lebih 3 tahunan yang lalu. Di mana aja? Saya dapat ini di Sulawesi Tengah. Lubanggai. Pada saat itu saya stay di Luwu. Dan ketemu Vespa ini ya secara kebetulan ketemu dengan yang punya. Kebetulan yang punya itu tangan pertama, okay. Jatuh ke saya tangan kedua. Dan alhamdulillah saya percaya sama Om Raffi, okay. Tangan ketiga. Tangan ketiga ya. Oke, okay, dan kita lihat nih deh speknya seperti apa. Karena saya saya naksir sebenarnya dari pertama lihat udah ngiler banget ya. Udah kalau gitu kita lihat ya. Boleh kita langsung lihat Pak Adnan? Oke, okay, jadi inilah dia unitnya Vespa spesial 90 ya kan.
kan. Oke. Jadi ini kondisinya menurut saya sih masih, ini tahun berapa sih? Kalau kita lihat di tertulis secara angka, dia bulan tanggal 2. Masih ada spidolnya, Cek. Tahun 77. Basicnya dari sini dulu ya. Oh. Gampang sekali. Oke. Okay. Jadi ternyata masih ada spidolnya gitu kan di dalam sini. Oke, okay. Dan ini beneran patina sih. Ini oke, okay, masih ada juga. Kita lihat. Widih. Karburatornya masih original enggak? Masih dong. Masih. Alright. Masih ada filternya juga? Masih ada. Masih ada filternya juga. Masih tersimpan rapi. Ini semestinya bautnya juga masih Lobo. Bautnya masih original, guys. Lobo, ya kan? Jok original. Kulitnya masih original juga. Masih kan? Original. Masih original. Jadi ini kalau yang membedakan biasanya nih, kalau yang jok original itu warnanya sebenarnya bukan hitam tapi kebiruan. Tuh. Iya kan? Ini bandingin nih. Ini covernya yang tidak original, terus ini yang original. Speedometer? Speedometer fungsi. Masih fungsi? Masih fungsi. Widih. Rikitin. Masih bisa di starter pakai tangan. Masa? Masya Allah. Lampu-lampu fungsi. Salah satu koleksi dari teman-teman di zona Vespa ya, zona scooter gitu kan. Makanya sengaja sebenarnya saya beli ini supaya teman-teman zona scooter itu datang terus ke sini. Iya enggak, Pak Ketua? Bagaimana? Siap. Oke. Maksud sih lampu-lampu masih CM. Tapi agak retak. Cuman makanya sedikit ya. Ini masih siem. Oke, jadi ini Vespa tahun 77. Warnanya ini apa sih? Nama warnanya apa ya? Iya, coklat susu kayaknya. Coklat susu lah, kalau orang umum gitu biasanya sih menyebutnya coklat susu lah. Kayak gitu. Running in-nya juga, stiker running in masih sangat jelas sekali, teman-teman. Iya kan? Iya, masih ada. Ini juga. Nah. Ini masih Lobo semua. Bedanya ini 90 dengan 100 ini sih. Bedanya apa, Nak? Bedanya kalau 100 dia manjang sampai sini. Oke. Okay. 90 mentok di sini. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ini baru tahu juga nih dari desainnya. Oh, ini ada. Oh, ternyata ada gantungan barangnya ya. Dan sistemnya lucu juga sih. Oke. Okay. Dan alhamdulillah motor ini motor koleksi yang kemarin dibanding terbang keluar agak jauh, mending dititipin sama teman ya, yang masih bisa dipakai, masih bisa dilihat. Betul. Ntar kapan-kapan kalau misalnya lo mau pakai juga silahkan gitu kan. Lagian Vespa tetap di Makassar lah, di sini terus gitu. Nice, 90cc dan kondisi masih patina. Terus kalau untuk catnya kayaknya masih 95% lah ya gitu, kalau dibandingkan sama PTS yang beredar gitu. Karena sebenarnya PTS itu dulu itu sebenarnya banyak menurutku ya, yang PTS atau spesial itu banyak yang apa namanya tinggal gitu ya. Karena dulu, zaman dulu itu mekanik PTS, mekanik spesial itu agak susah gitu. Makanya ketika Vespa mogok itu ya udah sama yang punya biasanya disimpan gitu. Agak makanya sebenarnya cukup banyak gitu Vespa spesial, Vespa PTS atau small frame yang kondisi catnya itu masih bagus gitu, masih original seperti yang satu ini gitu. Dan alhamdulillah motor ini mesin enggak pernah rewel. Mm-hmm. Kebetulan dari yang punya, saya belum pernah bongkar sekalipun mesinnya.
Oh gitu? Masih bawaan. Sama sekali? Sama sekali. Waktu kesini dibawanya? Digendong? Naik bus. Digendong ternyata. Gendong pakai mobil. Oke. Kondisi mesin masih stabil. Oh iya, kita lihat mesinnya. Iya. Batoknya masih, ini masih jelas banget juga nomor rangkanya. Jadi nomor rangka untuk ini saya pengen ngasih tahu juga ke teman-teman. Biasanya gitu kalau ini karena saya kebetulan ada SS90 sama ada Darling gitu kan. Makanya ini yang membedakan nih dengan SS90 itu kalau Vespa PTS atau spesial itu ininya lebar nih. Jadi bidang ininya lebar, tapi kalau SS90 itu cuma sampai di sini. Jadi bidang nomor rangkanya ini tipis kalau SS90 atau Darling gitu. Ya gitu, tapi ini mesinnya udah masih oke maksudnya. Dan kering gitu? Kering lah. Ih. Kering lah ya. Ini salah satu tips juga kalau misalnya teman-teman ngelihat mesin gitu kan, dilihatnya biasanya sih kondisi mesin yang bagus itu relatif kering gitu kalau di sini, jadi nggak ada tetesan oli gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Apalagi nih yang pengen di share. Terus bedanya lagi kalau ini kan 90 cc. Ya. Kalau 90 itu speedometer 80, ya? 80. Speedometer itu cuma sampai 80. Kalau yang 100 dia 120. Kalau yang 100 itu 120. Sampai 120. Kemarin perasaan kamu juga punya yang coklat, yang 100 ya? Kebetulan kemarin nemu di Banggai itu 2 unit. Oke. Okay. 3 unit, satu Bagol, satu PTS 100 yang coklat, satu spesial 90. Masih banyak enggak di sana, Pak? Masih ada satu. Kebetulan masih saya simpan. Terus apa, Pak? Alhamdulillah Darling. Wih, pantas ini kayaknya buat beli Darling ya. Oke, Pak Dek, kalau gitu ditunggulah ya Darlingnya ya. Sip, kalau gitu. Semoga dia rezeki, semoga rezeki. Semoga rezeki, amin lah ya. Oke, terima kasih. Karburator masih original semua. Baut-baut juga masih original. Embernya juga masih bagus. Masih original. Masih original juga dan masih kondisinya masih bagus gitu karena memang jarang dipakai gitu. Masih ada pernya tuh. Jadi per ini itu untuk fungsinya adalah untuk kunci busi. Untuk menyimpan toolkit gitu. Woi, siapa ini mabok ini? Bedanya 90 dengan 100. Ini. Pulang kan ya? Stop. Kenapa dia? Kalau dia spesial 90, dia pakai lampu stop mirip dengan sprint atau super. Oke. Okay. Kalau dia PTS, dia makainya sudah agak kecilan. Oh gitu, ya, yang lebih kecil ya? Lebih kecil. Jadi ini pembeda 90. Tidak ada pad-nya? Yang mana? Kalau yang 100? Gak ada pad-nya. Oh, gak ada pad-nya? Gak ada pad-nya. Oh, oke. Okay. Kalau yang 90, ada pad-nya. Oke. Okay. Nah, itu dia teman-teman, yang pasti terima kasih sekali buat Adnan yang sudah mempercayakan Vespa spesial ini untuk Ra Vespa gitu kan. Dan jangan lupa apa nih? Apa lagi sih? Subscribe. Tawa aja nih Pak RT. Yoi. Oke, subscribe Ra Vespa Scope Vlog. Ah, itu dia. Satu Vespa, sejuta saudara. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.